Pemirsa, akibat korsleting listrik SPBU Mini di dekat permukiman warga di Kabupaten Aceh Utara Aceh, ludes terbakar. Sempat terjadi ledakan dari SPBU Mini yang terbakar. Ledakan besar terjadi saat SPBU Mini milik warga di Desa Talon, Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara terbakar. Asap hitam dan kobaran api memumbung tinggi sempat membuat panik warga. Pemilik SPBU mengaku api tiba-tiba muncul dari saklar saat pompa dihidupkan. Api langsung menyambar ke dalam isi BBM yang sudah satu minggu tidak diaktifkan hingga meludeskan seluruh bangunan beserta isinya. Petugas pemadam kebakaran sempat terkendala memadamkan api lantaran dari dalam bangunan SPBU Mini banyak menyimpan BBM dalam tangki serta akses jalan yang rusak. Pemadaman cuma sekitar 30 menit api padam. Cuman kita akses jalan ke sini cuman. Akses jalan ke sini sangat rusak. Ini apa terbakar nih, Bang? Ini terbakar nih Pertamini. Pertamini. Penyebabnya, Bang? Penyebabnya kita masih belum tahu, belum kita koordinasi sama pihak pemilik. Petugas langsung mengamankan lokasi dan memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran ini. Dari Aceh Utara Aceh, Muhammad Jafar Yusuf melaporkan.